tetap sangat dominating di netnya, walaupun kita lihat itu rally rally yang sangat-sangat intens, tapi dia kelihatan sangat tenang di netnya. Gua lupa ini tadi berapa ini sangat itu. Wah, out, sayang sekali, tipis. Robby ke lokal nggak? Kalau lagi nggak. Butuh rival sih, rival yang punya kodenya. Iya, tapi nah, kayaknya multiple, iya dia lagi nge-live karena. Dia live pakai LTL results. Wow, smart play. Oh, wah. Lob untuk menetralisir bola yang susah. Di new approach, wah sayang sekali. Nah di situ mungkin ada suatu pelajaran yang mungkin udah bagus. Tadi rally-nya sangat-sangat bagus dan Dini udah mencoba nge-poach. Cuman kalau di sisi itu, kalau di depan tiba-tiba bola yang nge-bounce, itu kita udah jadi nggak bisa attack. Jadi di situ mungkin at that situation, it's better to let go of the ball, let the opponent di belakang yang bisa attack bolanya gitu. Oke, okay, Yuyi di net. Yuyi so far lagi tenang dan dominating di net. Wah, good deflection dari Sugandini. Out, sayang sekali. Juice. Spinderella's leading 2-0. Ini crucial point nih. Ini Spinderella's mendapatkan momentum di game, di set kedua ya. Wah, good shot dari Dini. Wah, dan Sugandini memenangkan satu game di set kedua to make the game even more exhilarating. Guys, kita akan pindah komentator balik ke Brother Reyes tuh. Dia lagi live stream. Satu dua sekarang ya skornya. Masuk. Wah, gila seru banget.
for a point. Out, sayang sekali. Kita lihat tadi di awal set kedua ini Ajeng Natasha udah mulai finding the rhythm ya, tapi berhasil di break back lagi tadi oleh Dini dan Yui. Sekarang skornya masih 1-2 on serve, 15 love. What a serve. Masuk. Oh, out. Tipis. 30 love. Hold. Masih ada. Wah gila, poinnya seru banget guys. Masih ada. Ya, aduh, game. Dua sama. Sekarang tampaknya set kedua ini jauh lebih imbang guys. Walaupun set pertama tadi 6-1 ya, tapi set kedua ini kayaknya bakal seru nih. Dan anything can happen ya, karena set ketiga kita adalah set pertama. Jadi we'll see, it's gonna be really important untuk bisa secure set kedua. Masuk. Masih ada. Wah, keren banget. 15-0. Udah sama. Masih ada. Masih ada. Wah, cakep banget volley-nya. Kayui. 15-30. Dirty all. Seru. Sorry, 40-30. Yang lagi serving yang kedua gimana? Salah kita. Oh ya. Yeah. Game. 3-2 sekarang skornya ya. Masih on serve.
3-2 leading Ajeng Natasha, masih on serve. Jadi abis ini Dini Yui akan serving ya. Kalau gue lihat sih set kedua ini kayaknya kedua tim benar-benar menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya ya. Mungkin set pertama tadi belum full on tadi ya. Ajeng Natasha. Kayak set kedua ini mereka baru mulai terlihat in the groove. Iya, gue belum liat-liatin komen karena gue belum join. Gue gak bisa lihat. Nah, gimana guys? Ada komen-komen apa lagi nih? Kira-kira siapa nih yang bakal memenangkan set kedua ya? Sekarang yang serving adalah Dini Yui. Mantap. Gila tuh, lihat gak tuh? 15-0. Sana udah? Yeah. Oke. Ada update juga ya dari women singles. Jadi Mbak Dita leading 6-4-2 sama lawan Joanna ya. Double fault barusan. 15-0. Women singles belum tuh, masih ongoing barusan ya skornya Mbak Devi ya. 2 sama di set kedua. Out. Oh, double fault. 15-30. Bravo. Masih ada. Masih ada. Gila, seru banget ini poinnya. Masih ada, coba di lob. Ah, sayang sekali. Tadi all. Oh, 40-30. Game 3 sama ya sekarang skornya. Masih nek-nek ini dua-duanya. Seru banget.
BJTC itu apa bro? Bola jahat ya? Di New ini bola jahat? Boleh di komen mungkin? Ya, out barusan. Fifteen love. 15 off. Sayang sekali. Volley-nya kurang. Bola jahat represented. Seru nih, bola jahat lawan Spinderellas nih ini ya. Bentar. Mantap. Tim. Oh, sorry, yang serving yang tim 2. Enggak ada. Enggak ada. Tiga puluh sama ya. Tiga puluh sama. Out. 30-40 break point sekarang untuk. Oh, udah game. Game untuk di New Year. Oke, tim 1 break point. Oke, ya. Sekarang berarti di New Year udah up a break di set kedua. Jadi kita lihat apakah mereka bisa mempertahankan. Berapa skornya? Skornya yang ini 4-3 di set kedua nih buat Dini Yui. Ini udah saat-saat genting ya. Kita lihat apakah mereka bisa keep their nerves. Karena pasti udah mulai deg-degan nih. Oke. Okay. Ya mungkin sedikit update dari intermediate doubles. Set pertama tadi dimenangkan oleh Monty dan Michael. Tapi set kedua sekarang Irwan Darian lagi leading 3-1 ya. Tapi lagi medical timeout nih. Itu Irwan apa Darian tuh? Irwan. Irwan lagi kram. Jadi lagi agak kram nih. Kita lihat ada drama bro. Yang women's doubles ini sekarang lagi 4-3 leading Dini Yui. Love 15. Gak apa-apa, gak apa. Abis ini aja, abis ini kelar. Enggak dong. 15-30 kayaknya. Oke. Dirty all. Out.
agak sulit juga ya jadi komentator di sini, ada dua pertandingan soalnya, kayak seru juga yang sebelah. Oh. 40-30. Fun fact, apparently Yuyi dulu pernah replace Ivanka sebagai basisnya Slang. Oh gitu, buset. Mungkin ada Slankers di sini. Di LTL nih kok nggak ada yang bawa bendera Slang ya? Biasanya orang acara apapun ada bendera Slang. Out, jus. Oh, salah dong. Salah, sorry. Kayak tim 1 udah poin 5, ini udah 15-0. Sorry, 15 sama ya? 15 sama, sorry. Jadi tim Ajeng Natasha nih 2 poin, 3 poin lagi ya dari. Oh bisa, oke. Okay. Oh, tampaknya ada sedikit kebingungan tadi ya, dikira kena raketnya Dini tapi ternyata enggak. Jadi sekarang skornya berapa tuh? 15-40 ya. Ini adalah championship point. Kalau gua enggak salah. Championship point. Ya, masuk. Masih ada. 30-40. Lalu siap pindah ke sini berarti. Antar siapa yang bisa bawa? Ya, ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Ya. Out. Wah, match pointnya seru nih guys. Ya. Yeah! Congratulations Dini Yuyi. Sudah juara.